dalam rangka menciptakan situasi keamanan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, serta mengantisipasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang cenderung meningkat pada bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1440 Hijriah di wilayah hukum Polres Serang Kota. Polres Serang Kota gencar melakukan patroli di malam hari. Patroli yang melibatkan Ditsamapta Polda Banten dan dari Polres Serang Kota tersebut dimulai dari malam sampai dini hari dengan mengendarai kendaraan bermotor roda 2 dan mobil patroli melalui rute dari Polres Serang Kota menuju lokasi yang menjadi sasaran hingga situasi terlihat dalam keadaan aman terkendali. Adapun lokasi patroli seperti wilayah KP3B, Jalan Kebun Jahe, Alun-Alun Kota Serang, Jalan Benggala, Sumur Pecun, Kalodran, dan Kepadean, dengan sasaran balapan liar, geng motor, dan remaja tawuran. Dalam berpatroli tersebut, petugas memeriksa para pemuda yang didapati sedang berkumpul dengan kendaraan roda 2 yang diduga akan digunakan untuk balap liar. Dari Banten, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.